Hi guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan gameplay dari game Story Vision Pioneers of Olivetown. Tanpa berpanjang panjang, kita langsung aja ke gamenya. Oke guys, kita sudah kembali di Maxwell Farm. Oke guys, sebelum gua record game ini, gua udah bermain sekitar beberapa hari guys, dan seperti yang gua bilang di episode sebelumnya, di video sebelumnya, kalau gua akan main gamenya sampai tanggal 22 ya guys. Jadi hari tanggal 21 kita besok ada akan ada event tanggal 22, yaitu event fireworks display. Makanya gue mainin dulu sampai tanggal 21. Ini 21 nya gue main setiap setengah hari ya guys, jadi udah sampai tanggal jam 3 sore ya. Jadi kita biar kepanjangan guys, maksudnya untuk ke eventnya, jadi kita jadi gue main dulu sebelum gue record video ini. Dan seperti yang kalian lihat guys, di tanggal 21 summer kita ada ada typhoon ya guys, jadinya ada hujan angin itu guys. Nah guys, anginnya kencang banget guys, petir di mana-mana guys, ya ampun. Oke guys, jadi ini kebanyakan gue udah selesaikan pekerjaannya, jadi mungkin kita selanjutnya kita akan ke kota ya guys ya. Kita mungkin bersosialisasi aja, terutama kalau hujan kayak gini, hujan angin dan petir, dengan kita kota untuk bersosialisasi. Dan gue lupa nih guys, apakah pada saat fireworks display ini kita bisa ngundang orang atau enggak. Nah ini gue mau coba ngundang Reina ya guys ya. Seperti yang kalian tahu kan sebelumnya, kalau gue lagi PDKT sama Reina, tapi kita sebelumnya kita beli barang dulu nih buat dia. Kita beliin dia apa ya, bracelet mahal banget ya Wak. Kita beliin dia cincin aja yang masih murah, nggak apa-apa, 2.500 masih murah lah. Kalau misalnya beli dia bracelet tuh mahal banget, apalagi ini loket, aduh jangan deh. Belum jadi istri, belum jadi pasangan, mendingan jangan beli mahal-mahal dulu. Ya 2.500 lumayan mahal, tapi ya apa-apa lah untuk PDKT. Oke, kita mampir dulu ya guys ke museum, ke tempat kerjanya Reina. Oke, di luar berisik banget guys karena hujan angin ya guys. Saat kita masuk ke sini udah nggak gitu suara angin, sang petirnya angin itu kedengeran guys. Oke, kayaknya sih oke, kita kasih cincin ya. Wow. Ih, dia suka guys. Dan kayaknya sih kita nggak perlu. Wow. Oke. Kayak kita nggak perlu ngajak dia deh. Maksudnya nanti kita otomatis kali ya. Nggak tahu deh, coba deh nanti besok ya. Pada saat acaranya gimana? Kita lihat dulu. Artinya Reina ada dua ya guys. Jadi yang kedua tertinggi itu Jack. Aneh juga sih, mungkin karena kita banyak komunikasi yang ngobrol sama dia ya. Tapi untuk yang ceweknya Laura, terus yang ketiga Blair, keempat itu adalah Lynn, yang terang paling terakhir itu si Bridget, itu paling rendah hatinya. Oke, so far sih itu memang tiga besar gue itu sih, Fek, Reina, Laura, sama Blair untuk sekarang. Tapi nanti kita mungkin bisa aja berubah, kita nggak tahu ya. Berarti memang kita nggak perlu ngajakin mereka, tapi nggak tahu sih apakah besok pada acaranya kita perlu ngajak atau tidak. Kita mampir ke Olive Hall. Apakah ada request sesuatu di sini yang kita perlu bulletin board? Oke. Wah, kita butuh gold ingot atau fulgurite atau arthurite. Oke. Ini diperlukan untuk memperbaiki motorcycle kita ya guys ya. Jadinya ini bahannya ini diperlukan untuk
memperbaiki motor kita nih, salah satunya nih Fulgurat atau Outright. Fulgurat itu dapetnya dari, kalau nggak salah sih, dari ngambil air kubangan ya guys. Coba ya, kita apa nyimpen, ada nggak ya nyimpen ya, gue lupa deh. Oke, ini kita ngambil dulu koinnya. Coba ya guys ya, kita lihat dulu dari kubangan ada nggak kita dapat. Oke okay guys, kita cari paddle dulu ya guys ya. Oke, ini paddle. Play sebentar, belum dapat ukuran ya. Paddle lagi. Gue kena simpen belum ya? Coba gue cek dulu ya guys ya. Di sini sih nggak ada sih. Coba di sebelah sono yang deket apa si pimpin ada nggak? Di sini nggak ada sih. Coba di sini. Ini bukan ya? Wah, butter bar. Salah dong, bukan guys, ternyata berarti kita harus memang harus cari nih. Baik, kita coba cari ya guys. Biasanya soalnya dapat tapi gue jual, nggak pernah gue simpen. Guys, lahan sini tuh udah mulai bersih ya guys, jadi sudah mulai bersih. Ini ada apa sih? Ada melon, mantap. Alah. Oke, kita coba lagi ya guys ya. Guys, sebagai info, tampaknya gue udah upgrade lagi ke level ke-3 ya guys. Udah jadi silver axe galang, sama palunya juga udah gue upgrade ke level selanjutnya. Jadinya udah makin banyak guys, itu apakah itu lebih cepet juga guys. Oke, kayaknya kita udah malam, udah 8:30, kayaknya kita balik aja. Kayaknya kita belum ketemu nih, untuk sekarang belum ketemu ya. Tapi gak apa-apa, nanti mungkin besok kita coba-coba cek lagi ya guys ya. Oke, sebelum tidur kita mandi dulu. Mandi dulu. Mandinya nyebur deh ya. Kita tidur. Oke.
Oke, hari ini kita penjualan kita 2.600, lumayan sih. Karena duit kita juga ada 50.000 ya guys ya, jadi udah lumayan sih kita progresnya kita. Waduh, oke. Tanggal 22 ya guys hari ini. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, acaranya kayak jam 10 pagi ke atas ya, jadi kita nggak belum bisa ke kota sebelum jam 10 pagi. Jadi kita bisa ngapain dulu nih? Kita lihat dulu bisa kita bisa ngapain ya guys ya. Oke. Gua penasaran. Ini padel-padelnya gua. Ini siapa tahu ketemu full garet, full grade atau upgrade kan ya. Di situ juga banyak sih tapi malas ke sana aja. Ya. Sip, oke, ada bisa panen kah hari ini? Sepertinya melonnya belum panen. Itu ada squirrel ya, aduh nggak kena. Oh ada green pepper sama red pepper guys, wow mantap. Warna hijau sama warna merah panen di hari yang sama dong. Mantap mantap. Oke, ini pohonnya bakal gua tebang nih, karena mengganggu. Oke, ini oregano, ini green pepper. Wah, green peppernya cuma udah nggak bisa dipanen lagi deh. Jadi kita bisa panen apa? Ini bisa tanam apa di sini ya? Coba kita coba lihat bibit kita ya. Soalnya summer tinggal 7 hari seminggu. Yang bisa dipanen apa? Yang bisa ditanam dalam seminggu apa ya? Paling sih gue mau nanam tanaman yang bisa tumbuh di autumn juga sih. Apa ya? Kalau nggak salah si melon bisa, tomat bisa. Kita coba tanam tomat aja deh kalau gitu. Kita coba lihat dulu tomat itu. Oh iya, bisa autumn dan tumbuhnya 6 hari, bisa 3 kali dipanen. Oke. Kita tanam tomat di sini. Sebelum kita ke acara, 1 jam lagi tuh acaranya tuh. Oke, mantap jiwa. Kita jualin dulu. Nah di sini nanti kita masukin net lagi nih guys, lumayan loh dari net sini kita bisa nambah pendapatan nih kita di sini dari fisherman gitu ya, jadi nelayan ya, tapi nelayannya nggak mancingnya cuma manual, apa nggak mau ribet mancingnya, pasang net kita apa. Oke, kita taruh dulu ini. Terus ya peppernya, red pepper ada ya. Kita taruh 2, 3 aja lah. Saya kita jual. Mantap. Wow, oke, duitnya banyak banget, coy. Wow, 6.000 dong. Wah, mantap 6.982, guys. Pisang guys sama peach, wow, oke, mantap. Wih, anjay ada pisang, mantap. Wih pisang, dapat 4 doang tapi, 3 doang, sama ada peach nih guys. Wih mantap, dapat 5, wah, pisang mah cuma dikit sih, masih ada pisang lagi 2 nih, pohon pisang belum matang pisangnya guys, jadi ya
apa-apa lah ya, nanti mungkin besok lusa kali ya matangnya. Oke, kita ini taruh pisangnya, akan kita simpen mungkin sama peachnya, bisa kita jual beberapa. Oke. Ya, kita pisangnya kita taruh 2. Peachnya kita taruh 2. Oke, kita jual. Wih, mantap. 7.900. Kita ke event, guys. Event fireworks kembang api. Oke, ada cutscene. Oke, katanya Marcos kapalnya siap nih untuk untuk ke laut katanya, untuk pergi. Jadi kita tinggal bikin kembang apinya aja, layang. Oke, katanya. Oke, bagus, kata Nigel. Sedang bisa dibantu sama lu, Marcos. Appreciate. Oke, katanya, kata Marcos, kita juga bisa luncurin kembang apinya kalau nggak ada alat yang dari si Nigel, katanya. Halo. Oke, katanya kembang apinya bakal keren nih hari ini katanya. Buat semua orang katanya. Oh, bisa guys. Bisa kita undang orang spesial katanya. That's right, if you got to sub special someone, you should spend some quality time watching the fireworks together. Apakah kita bisa undang Reina? Kita coba dulu ya guys ya, supaya aja bisa ya guys. Oke, ayo kita mulai acaranya. Katanya kalau udah siap bisa hubungi mereka katanya. Tutok sama Nigel kalau misalnya udah siap ya. Oke, kita coba undang si Reina ya guys. Apakah bisa? Misaki. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya guys ya. Guys, kayaknya karena kita belum spesial kayaknya deh. Wah, sayang sekali kita gak bisa nonton kembang api sama Reina guys. Dianggap spesial itu berapa hati ya? Apa harus tambah hatinya lagi? 2 belum cukup ya berarti ya. Ya, sayang sekali kita gak bisa nonton kembang api sama Reina nih guys. Kita kurang gencer nih PDKT-nya guys ya. Oke, Nigel. Of course. Oke, kita mulai acaranya. Ya, cuma bisa nonton sendiri guys, kasihan banget. Sedih dah gue. Sedih deh, cuma bisa nonton sendirian. Kurang gencar PDKT-nya guys, ya ampun.
baiklah kalau begitu. Penonton kecewa ya, belum bisa. Gimana ya PDKT sama Rena ya? Masa kita kasih dia jewel yang mulu sih, mahal juga pak. Tapi namanya juga PDKT guys, apa apa ya. Kalian kita beli yang bracelet aja deh, atau enggak beli yang dia loket ya, apa kalung yang ada tempat taruh fotonya guys. Tidur. Oke, wah 8400 ya guys, lumayan ya. Apalah 8000 kita bisa beliin si Rena hadiah ya. Supaya dia dan berdekat sama kita guys. Tambah 23, 25 kita ulang tahun guys. Kira-kira ada yang ngucapin gak ya 25, tapi kayaknya karena belum ada yang spesial, gak tahu deh ada yang ngucapin atau enggak deh. Sedih banget sih kalau ada yang ngucapin sih, atau ngasih hadiah sih. Sedih banget sih kalau gak ada yang ngasih hadiah. Oke deh, kalau gitu kita jalanin hari-hari Senin dengan ceria. Yeay. Oh iya. Oh iya guys, gue juga kemarin udah coba ke salon ya guys, sama ke apa namanya, ke toko yang ada salonnya itu. Ternyata kita bisa bikin baju guys, bisa beli baju. Nah bajunya tuh lucu-lucu sih di situ, aku udah lihat. Tapi memang bahannya itu susah banget. Jadi anda yang butuh kain berwarna lah dan lain-lainnya guys. Jadi kita coba ya, coba warnain bajunya selama ini guys ya. Oke, kita panen melon guys hari ini guys. Melon mahal guys, dijualnya gitu lumayan. Mantap jiwa. Oke, sama jagung ya guys. Wah, jagungnya udah gak bisa panen lagi guys. Jadi kita harus tanam lagi guys. Ada lagi yang bisa dipanen? Kayaknya gak ada ya. Jamurnya belum. Oke. Kita tanam. Oh iya, kita tanam ini fodder. Apa pakan ternak ya, pakan ternak sama melon. Oke. Pakan ternaknya kita tanam di sini. Fodernya tanam di sini. Melonnya kita tanam di sini. Yeay. Melon bisa sampai autumn guys, jadi aman.
kita ada alasan guys ketemu Reina guys. Ada harta karun. Mantap. Oke. Ada alasan guys kita ke museum guys. Oke. Sudah kita sekarang rapiin dulu inventory kita. Habis itu kan baru pergi ke museum. Oke guys, kita ke general store dulu. Kita beli bracelet. Ada si Lin di situ. Oke, fashionable bracelet 5.500, mamam. Oh, demi PDKT guys kita. Oke. Selesai kita sapalin dulu. Oke. Kita ajak ngobrol dulu aja guys orang-orangnya ya. Oke, kita lanjut ke Olive Hall dulu buat nganterin pesanannya si Lars. Yang perbaikin motor kita ya guys ya. Oke. Nah, dapat 2000. Yeay. Ini butuh full kurat juga guys, tadi bukan akurat doang, tapi butuh full kurat juga ternyata. Berarti kita harus cari ini ya guys ya, supaya bisa perbaiki motor kita nih. Lemon Mori, Umai Gold, gak ada Olive Crystal, belum ada. Olive Crystal. Olive Crystal, gue belum tahu sih dapat dari mana sih guys. Jadi ada 3 barang guys ternyata. Tadi Arturat udah, Fulgurite sama Olive Crystal. Olive Crystal dapat dari mana ya? Kita belum tahu nih. Oke, dapat koin lagi guys gara-gara kita datang ke Festival Kembang Api. Kita samperin Reina lagi buat appraisal barang-barang. Ini disamperin lagi sama Reina. Kita cariin dia. Oke, katanya museum kita bakal buka pameran katanya tentang sejarah dari region itu. Katanya mau bantuin gua nggak? I'm all about the story dong. Ada kafe. Oke, katanya lu bisa diandalkan katanya. Oke, good sign ya guys. Oke, the Paleolithic Age. Oke, masa Paleolithic. Oke, katanya 30.000 tahun yang lalu guys. Travel back in time and see it all come to life. Oke. Oke, katanya butuh stuff lagi lainnya katanya. Stone tool, raw heads, animal bones, and all the jazz. Katanya lu main tanah kan tiap hari. Berhubungan sama tanah kan katanya. Tiap hari gitu ya. Stone tool belum. Shell hip belum. For serious katanya. That's awesome katanya. Oke, okay, we need to find some and quick. Lu bakal bantuin gua enggak? Oke, okay. Ada bosnya Gloria. Oke. Okay. Wah, katanya exhibitnya mau dipostpone, ditunda. Ya ampun. Ya, dibatalin. Ya ampun, kasihan Reina-nya guys. Bosnya dengan gampang gak tetep. Dibatalin acaranya ya. Ya sudahlah. Padahal si Reina udah seneng banget guys. Gak apa-apa, yang penting tetep gaspol. Oh.
Oke, silver tone metal. Wow. Warnanya tuh jelek-jelek ya. Tuh, silver ingot ya ampun. Sisa dua lagi apakah bagus? Ya ampun. Kok objeknya jelek-jelek ya dapetnya ya? Antique decoration, oke. Satu nih yang beda. Hello. Dan treasure. Oke, apa nih? Treasure shape like a person, oke. Okay. Semacam boneka-boneka kecil hudu gitu ya, tapi nggak tahu deh. Antique decoration nih. Kita taruh di sini. Kayak gingerbread ya bentuknya ya. Oke, siap. Oh iya, braceletnya lupa dikasih ke Redia. Wow. Wow. Wih, mantap. Kita lihat. Ah, cuma nambah segitu hatinya ya. Kita harus cari hadiah apa lagi dibuat dia. 28 nih ulang tahun guys. Dia beda 3 hari dong sama kita guys. Oke lah Nacui, mungkin pasti ulang tahun kita kasih kado ya guys ya. Oke, sekarang kita kemana ya? Oke, kita balik lagi, kita nambang aja deh kayaknya deh guys. Oh iya, gue mau kasih lihat nih guys di sini guys. Ini salon nih. Nah, di salon ini kita ada dua, jadi bisa ngatur rambut. Nah, ini ganti appearance guys, penampilan. Ini kita bisa ganti hairstyle sama ganti baju nih, make outfits, bikin pakaian ya. Nah, kita bisa bikin topi, bisa bikin outfit, sama bisa bikin aksesoris. Tapi bahannya guys susah-susah guys. Nah, ini nih yang paling bisa masuk kita pakai ini kan nggak mungkin dong. Nah, gua sih kemarin pengen beli versi P guys, mana ya? Ya ampun, ini keren sih nih, kayak kimono gitu ke apa? Pakaian Jepang gitu ya guys ya. Tapi warna biru gitu, tuh ada dayanya juga, tuh warnanya juga tuh. Red katana, oke. Ini kayak buat cewek deh. Nah ini keren nih. Oke. Ini harganya mahal juga ya. Nah ini tracksuit apa deh bahannya? Tough cloth, soft cloth, apalagi nih buset. Soft cloth ya, oke. Wah, oke. Ini kan biasanya ini doang. Yang lainnya belum ke unlock guys ya. Ampun. Baiklah. Red Hood kita ke warna merah, kita ke warna biru. Suspender, oke. Lucu sih, ini bagus sih. Ini juga bagus nih. Tapi ini, ya ampun, ini yang pants atau jangan ada skirts dong lah. Ini sweater, keren. Ya ampun. Nah ini versi itu guys. Bahannya smooth cloth, oke, sama woolen cloth, oke. Woolen cloth kayaknya belum open deh, belum di open deh. Bajunya keren-keren ya guys ya. Waduh. Seems wrong yang lainnya. Kacamata guys ya. Kacamatanya keren. Sama topi. Topi oke. Oh, topi koki. Wah, ini keren nih. Ini keren sih, flat cap keren nih. Topi cowboy. Ini bahannya gampang sih, apa beli ini aja ya. Brown tap hat 2000.
basketball, baseball ya. Ini juga keren sih. Topi jerami. Ini farm cap, oke. Udah ya, udah habis ya. Itu guys, jadi kita bisa bikin pakaian, tapi bahannya agak susah dicari sih emang sih. Beberapa belum ada di unlock sama kita belum unlock nih beberapa ya. Gue mau coba recheck ya guys ya. Itu dia bahannya apa aja sih buat apa namanya buat open unlock area baru ya guys. Bentar, gue coba lihat dulu di sini. Oke, solar flamber 50, kayaknya udah ada. Silver ingot 20 udah ada. Udah bisa guys kita unlock area baru guys. Oke, kita mungkin akan repair supaya kita bisa unlock area baru ya guys. Siapin barang-barangnya tadi 50. Waduh, solar flambernya oke lah nggak apa-apa. Ini 20. Mortar ya tadi 50 ya guys ya. Sip, mantap jiwa. Kita sudah bisa repair. Jadi mungkin nanti di episode selanjutnya gua akan explore ya guys ya. Oke. Yes. Itu di situ tuh ada apa tuh binatang baru tuh guys di situ tuh. Terus di situ ada kuda. Kalau kemarin gua lihat ada kuda sih. Itu ada kuda tuh guys itu. Terus ada hal-hal baru juga tuh di sana guys. Jadi gua enggak sabar ya guys buat unlock area baru ya guys ya. Nah, ini karena udah kering, kita akan angkat dulu mesinnya. Kita mungkin akan pindahkan ke sini ya guys ya. Ke kolam-kolam kecil ini nih guys. Jadi supaya lebih cepat kita nggak pakai ember, taruh aja di sana ini, dia biar kerja sendiri nih. Oke, revive coal. Sip, taruh lagi di sini satu. Oke, supaya lebih cepat guys, palingnya sehari udah kering tuh kolam. Taruh sini deh. Mungkin kita bawa lagi buat mengisi bahan bakarnya ya. Oke. Kita buat lagi kayunya, kayaknya kayunya habis. Kita tambahin kolnya guys ya di sini satu. Nah, di sini kita tambahin tiga. Mana tuh? Oke ini. Sip. Kayaknya besok udah kering lagi nih kolamnya nih. Masih ada satu lagi kolamnya ternyata. Jadi kayaknya nanti pakai itu aja deh, pakai ember aja nggak apa. Oke guys, mungkin sampai segitu dulu aja untuk episode kali ini guys. Tadi kita kan akan udah record kalau pas apa? Tadi kita udah ikutin ada event firework, tapi ternyata karena kita belum terlalu dekat sama Reina, kita nggak bisa datang sama Reina guys ya. Sayang banget guys, tapi nggak apa-apa. Mungkin next time ya guys kita bisa datang, bisa ngundang Reina guys ya untuk nonton kembang api bareng guys sama kita guys. Terus mungkin mungkin di episode selanjutnya gue akan bawa kalian untuk explore area ketiga guys, area yang tadi kita singkirin apa namanya
batang-batang pohon sama batu-batunya kita singkirin, itu nanti mungkin kita akan unlock area baru. Terus gue akan main dulu gamenya sebelum gue record lagi, supaya kelihatan guys ada progres apa aja guys nanti di gamenya gitu. Oke guys, gitu aja untuk episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi guys, jangan lupa guys kalian tekan tombol merah di bawah, tombol subscribe di bawah, supaya channel ini makin berkembang lagi guys. Juga tombol like di bawah kalau kalian suka dengan videonya, supaya kedepannya video-video terbaru dari channel MaxiJ ini dapat berkembang terus ya guys ya. Oke guys, thank you for watching and see you next time guys. Bye.